sebuah yayasan di Saudi Arabia namanya Yayasan Rasulullah Sallu Ala Nabi. Itu sebuah yayasan. 2 tahun yang lalu ketemu dengan Dewan Masjid Indonesia. Pertemuannya itu 2 kali. Di Indonesia 1 kali datang ke sini dan sekali lagi di Mekah. Penjajakan awalnya. Kemudian pertemuan selanjutnya saya sendiri. Ya, juga di Mekah. Ketika saya waktu itu bertugas ke Riyadh, kemudian saya melaksanakan ibadah dan saya pertemuannya. Yang ketiga, pertemuan yang keempat kemarin, mereka datang ke sini lagi. Ya, berkunjung ke langsung ke Ketua Umum, Wakil Presiden Republik Indonesia, saya dampingi ya. Untuk memfollow up dan finalisasi terakhir kesediaan kita. Ya. Jadi sebenarnya yang disiapkan atau ditawarkan atau dimintakan itu 25 negara, bukan hanya Indonesia. Membangun Museum Rasulullah Sallallahu Alaihi Nabi, ya, Museum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di sana full itu menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari sebelum lahir sampai beliau syiar Islam sampai dengan pasca. Itu sekarang sudah ada di Mekah, satu yang sudah jadi, dan negara yang kedua itu akan dimungkinkan di Indonesia. Dan kita akan menandatangani MOU insya Allah bulan depan akhir di Mekah. Ya. Insya Allah akan dihadiri oleh penandatangan MOU itu. Yang akan menandatangani MOU-nya saya dengan ketua yayasannya. Ya, namanya Profesor Nasir Al-Qadnan di sana. Nanti insya Allah akan disaksikan oleh Ketua Umum Dewan Masjid dan dimungkinkan ada disaksikan juga oleh Putra Mahkota Saudi Arabia. Muhammad bin Salman. Nah, itu sudah disiapkan. Tim kami sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, sedang berada di Saudi, dan sekarang lagi intensif melakukan persiapan-persiapan itu. Tim-tim dari Dewan Masjid sedang ada di sana. Museum ini tidak ditujukan hanya untuk umat Islam, tapi ditujukan untuk bisa dilihat oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Karena menceritakan sebuah riwayat, Sirah Nabawiyah, menceritakan sebuah riwayat. Riwayat atau kehidupan seseorang yang sangat terkenal dan bisa mempengaruhi umat manusia di dunia ini. Jadi kita tahu bahwa sebuah buku pernah lahir bahwa orang tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu nomor 100 tokoh, nomor 1 Nabi Muhammad. Ya, ada 2 yang kemarin disiapkan di area kampus yang sedang diproses pembangunannya, itu Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Cimanggis, Depok. Yang kedua rencananya di Taman Mini Indonesia Indah. Tapi nanti ini sedang digodok di sana, mana yang dipilih, karena kita sudah kasih tawaran 2 tempat itu. Dan sudah ditinjau oleh tim dari yayasan. 2 tempat sudah ditinjau oleh mereka, dan tim kami juga, tim Dewan Masjid juga sedang berada di sana, sedang mengatur. Tidak merupakan artefak, tapi diramu, apa disusun dalam bentuk semua instrumen digital. Jadi bercerita, semua hidup semuanya. Jadi bukan hanya bukan artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan ya. Karena ini 20 negara ada juga itu, tapi itu macam duplikatnya lah ya, karena kita ada satu bentuk. Tapi di dalam menceritakan itu kita akan diajak ke dalam sebuah cerita panjang. Ya. Jadi dalam bentuk visual dia. Visual yang hidup itu nanti. Jadi semua dalam digital ya.